Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofiatun dari Kepala Sekolah SMK Luruh Dengawan Blora. SMK Luruh Dengawan Blora memiliki visi kuat dalam iman dan takwa, berakhlak mulia, terampil, mandiri, berjiwa wirausaha dan cinta lingkungan. Saat ini SMK Luruh Dengawan memiliki 3 jurusan, akuntansi dan keuangan lembaga, teknik komputer jaringan dan tata busana. Pengembangan pembelajaran berbasis TEFA membuat SMK Luruh Dengawan telah memiliki beberapa produk unggulan, antara lain sabun herbal, aneka jenis baju mulai baju karnival dan baju seragam, serta packaging snack. Program menengah SMK Luruh Dengawan adalah satu, memperkuat kemitraan dengan melakukan link and match dengan IDUKA, meliputi program sinkronisasi kurikulum, magang guru dan magang siswa di industri, mengembangkan sarana prasarana sekolah, membangun ruang praktek kejuruan, mengikuti berbagai macam lomba, serta meningkatkan pembelajaran berbasis kewirausahaan dan project based learning sebagai implementasi teaching factory bekerja sama dengan IDUKA. Milestone-nya kami rencanakan seperti berikut. Yang tahun pertama, sinkronisasi kurikulum, magang guru dan siswa di Dudi, serta pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Dudi. Tahun kedua, mendatangkan guru tamu dari Dudi, pembelajaran berbasis proyek bekerja sama dengan Dudi. Tahun ketiga, sertifikasi kompetensi guru dan siswa, implementasi TEFA bersama dengan Dudi. Dan tahun keempat, lulusan terserap ke dalam Dudi dengan capaian 100%, serta selalu melakukan usaha untuk keberlangsungan dan semakin link and match dengan Dudi. SMK Luruh Dengawan mengusulkan jurusan tata busana sebagai jurusan unggulan dengan harapkan menjadi sekolah pusat unggulan yang dapat berpartisipasi membangun desa dan ekonomi Kabupaten Blora. Untuk mewujudkan program ini, biaya diperoleh dari bantuan pemerintah melalui program SMK Pusat Unggulan, BOS, yayasan, serta partisipasi masyarakat melalui komite sekolah. Mitra IDUKA kami antara lain PT Sri Rezeki Isman TBK atau Sritek, PT Pungko Indonesia One, serta IDUKA yang lain. SMK Luruh Dengawan telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yayasan serta komite sekolah. SMK bisa, vokasi kuat menguatkan Indonesia.